Bupati Polman jago luar biasa, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo hadiri panen raya kedelai di Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat, Rabu, 4 November 2020. Bupati Polman Jago Haji Andi Ibrahim Masdar melakukan penjemputan kepada Bapak Menteri Pertanian Ri Dr. Haji Syahrul Yasin Limpo S.H.M.H. dalam kunjungan kerjanya yang pertama kali di Sulawesi Barat sejak diangkat menjadi Menteri Pertanian dan disambut baik oleh pejabat yang ada di Polman lalu menuju ke rumah jabatan Bupati dan disambut dengan tari-tarian adat Mandar. Selain Menteri Pertanian, panen raya tersebut juga dihadiri oleh beberapa pejabat pemerintahan di antaranya adalah Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Wakapolda Sulbar Brigjen Pol Umar Farok, Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar, Kapolres Polman AKBP Ardi Sutriyono, dan Dim 1402 Polman Letkol ARH Hari Purnomo, para SKPD Provinsi Sulbar dan masyarakat Kabupaten Polwali Mandar. Menteri Pertanian, dalam pidatonya mengatakan bahwa akan memberikan bantuan kepada Bapak Bupati Polman Jago, uang sebanyak 100 miliar guna pengembangan di sektor pertanian yang ada di Polwali Mandar. Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar dalam sambutannya mengatakan bahwa panen raya perdana kedelai dengan cakupan kurang lebih 500 hektar telah memberikan nilai tambah pendapatan bagi petani sekitar 6,5 miliar rupiah sehingga melalui program 50 hektar tanaman kedelai ini diharapkan akan berkontribusi dalam peningkatan pendapatan bagi petani sebagai pendapatan yang bisa menjadi contoh daerah Sulawesi Barat. Bapak Menteri Pertanian Haji Dr. Syahrul Yasin Limpo SHMH mengakui sistem kinerja Bupati Polman Haji Andi Ibrahim Masdar sejak masih menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Barat sehingga kita masyarakat Polman harus mengakui keunggulan Bupati di mana selama ini bekerja demi mensejahterakan rakyat Polman. Kami pun dari LSM Lintas Pemburu Keadilan tetap mengangkat acuan jempol atas kinerja Bupati Polman Jago karena di masa pandemik virus corona atau sering disebut COVID-19 Bupati Polman masih mampu mendatangkan Menteri Pertanian RI itu kehebatan Bupati Haji Andi Ibrahim Masdar. LSM Lintas Pemburu Keadilan melaporkan dari Polwali Mandar tanggal 4 November 2020.